punya keluarga isinya perempuan semua. Wow. Istri saya sama anak saya perempuan. Perempuan tuh paling lama kalau dandan. Makanya kalau janjian sama perempuan, janji jam 1 bisa berangkatnya jam 3. 2 jam tuh buat dandan doang. Udah pakai baju ini, lepas lagi. Ganti lagi yang ini. Nanti ujung-ujungnya baju yang pertama yang dipakai. Belum tuh, catok-catok. Hah, gulung-gulung. Make up. Lama. Padahal kondangannya cuma paling lama setengah jam. Masih cuma satu gini. Kita ini udah terlambat loh. Mami. Sabar lah. Mami. Naon. Kok pakai sendal? Kita kan mau daki gunung. Tapi masa daki gunung? Katanya ke undangan, Mami udah siapin sepatu bling-bling Mami. Iya, ini bener. Ke undangan dulu baru kita mendaki gunung. Tapi udah dandan kayak begini masa daki gunung? Itu siapa tuh namanya? Aduh lupa Wendy deh. Mana, Wendy? Wendy mana? Mami mah kayak gitu. Masa gitu doang lupa sama tuh, mantu. Ini kan. Mantu ini paling lelet. Semua-mua emang itu si mantu itu tuh bikin masalah terus. Ya, bentar lagi udah duduk dulu aja. Bentar lagi juga selesai sih. Oh, lama atuh dah si Wendy mah. Masa mesti nungguin Mami teh udah diburu-buru dangdannya. Ini teh Mami teh kurang lipen setip, kurang blush on. Jadinya buru-buru jadi lipstick, Mami teh kurang... lipen setip. Lipen, ya, salah lu. Ya udah enggak kok udah cantik. Ya elah. Lama siap. Mi, kamu belum siap-siap, ini kita udah mau jalan nih. Aduh, udah susah cari kerja, susah juga buat siap-siap, heran. Loh. Ya kok kamu belum siap-siap sih, kan udah ditungguin mama papa. Udah aku gak usah ikut lah. Udah aku jaga di rumah aja udah. Lah gimana? Papi mami pergi aja udah gak apa-apa. Kasih tahu tuh si Uma kamu. Eh, suami. Si Uma. Uma. Sama. Si Uma lagi. Ya. Udah papi mami aja. Aku mau beres-beres. Gak bisa dong, ini kan acara keluarga. Ih capek-capek di tanggoan. Ini yang bawa bis travel kita. Siapa? Iya. Ayo ngobrol. Ya, ntar. Selesai syuting dulu. Udah tanya kecepetan. Kemarin aku naik bis. Malah jadi ini. Jadi nyampur. Ayo kita berjalan, siap-siap. Gak usah, aku gak ikut, udah papi mama. Kamu gak ikut beneran? Beneran, udah kamu aja sayang. Wendy kamu. Ini acara keluarga. Kamu kalau masih menganggap keluarga, kita harus pergi dong. Jangan kasar-kasar, papi. Jangan kasar-kasar. Udah, yaudah. Yaudah kalau... Kalau Wendy gak mau ikut, gak apa-apa kita bertiga aja. Kayak karet gini doang. Jadi kamu jaga rumah? Enggak, udah jaga rumah, Pi. Kenapa sih kamu gak mau ikut, kenapa? Gak apa-apa. Aku mau jaga rumah aja. Alasan, udah. Kemarin minggu lalu kamu pengen ikut. Sekarang mau berangkat gak jadi. Ya ngapain juga ikut, ntar sampai di sana juga dimarah-marahin, di mobil juga dimarah-marahin. Kita ya, mau, nanti... kita tuh mau pakasion. Iya, kita mau jalan-jalan. Ya udah tuh kalau emang gak mau ikut, ngomong dari awal. Jangan sampai bikin kita nunggu, heran. Jadi mantu gak seger pisan. Udah, yaudah yuk kita berangkat aja yuk. Suami kamu udah bilang sama papi. Pi, bulan depan aku pengen ikut, aku pengen main bom-bom kar. Nah, udah aku ajak. Bimbang naik bom-bom kar. Itu emang kenyataan sih. Gak berani naik apa-apa, Pi, percuma juga, udah. Kalau mau pesan yang itu, taksi online. Ya udah, karena aku gak punya handphone, Pi. Aku punya. Ya udah, kalau punya ya udah. Papi aja. Kok bang? Yaudah sini aku yang pesan, aku yang pesan. Ya Allah, mesti papi. Anaknya Mami yang mesenin, kamu teh bisa apa? Pesenin. Pesen ya, aku pesen. Coba ya. Ini udah nyampe nih, udah di depan. Oh kan cepet kalau anak saya mah. Udah yuk, kita berangkat yuk. Tapi jalan dulu ya. Ya, ini kalau... Sayang aku pergi ya. Ya, hati-hati. Jaga rumah. Iya. Ayo kita pergi. Sendal siapa nih? Tuh. Tua, marah-marah mulu.
Ini berapa? 7. Oh, tidur berarti. Ini nih yang berlapis emas kemarin. Hah, lumayan nih senter. Punya gue. Baru ini gue liat orang rambutnya knockdown. Ah, patung berubah. Jamal, kemana lo? Maling! Maling! Stop! Nyari penyakit, ntar begitu begitu selesai lo ngeluh badan lo sakit. Maling! Bukan! Diam! Ganggu orang tidur ya. Gak tahu sopan santun, gak ngeliat jam lu. Men nongol-nongol. Ya. Ya, yang cari yang lain lu gue jongkok. Malah main tak jongkok. Berani-beraninya lu nyolong di rumah gua lu ya. Ampun bang, ampun bang. Buka. Ayo. Aduh. Chan, tolongin. Cet, taruh sini. Cet. Duduk lo. Ah, ampun bang, jangan gebukin saya bang. Hah? Ah, bisa-bisanya lo ya. Dasar pencari kamu ya. Pencuri pak. Maaf. Bisa-bisanya. Tolong jangan bakar. Untung lo datang lo. Iya. Tolong jangan bakar saya pak. Kalau mau bakar ungkep dulu pak, biar matangnya rata. Udah request lagi. Kamu ini ya malah mencuri di rumah. Tolong di rumah. Ada teman-temannya lagi dah kesini ke rumah mami. Ini kalau ada tombak beracun gue tombak. Mami, papi, aku baru aja menggagalkan pencurian.
Ah, bohong. Ini. Kamu nanya, kamu nggak nanya kenapa papi mami balik lagi? Gitu. Kenapa papi mami balik lagi? Disuruh. Tapi Ryan udah nyiapin. Papi mami nggak jadi berangkat. Kenapa? Ya kenapa kek? Tapi mami, ini siapa? Sasa? Ini maling. Oh, maling. Maling. Ada maling di rumah kita. Tadi hebat loh. Tuh. Oh. Siapa yang menangkap maling ini? Nih. Kamu, Pi. Pengajar. Oh. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Dasar Pak. Kau. Ayo ngaki kamu. Ngaku. Aku. Gini dong. Ngaki. Maaf, Pak. Kita buka Pak. Aja. Siapa dia? Pak, jangan dibuka, Pak. Bukan hoodie-nya dong, topengnya dibuka. Hoodie-nya. Bukan hoodie-nya. Pak. Buka, Pi. Astaga. Siapa dia? Kita kena satu kemana aja. Terserah deh, Pi. Bodoh. Dari saya main santu kemana aja? Siapa dia? Udah terakhir nanya siapa dia? Surya! Maafin saya, Pak Andre. Kamu melakukan ini semua? Iya, Pak Andre. Kenapa kamu melakukan ini? Maaf, Pak Andre. Usaha saya bangkrut karena saya sering nalangin orang-orang. Nalangin orang-orang? Saya harus punya modal lagi biar duitnya muter. Kamu tidak harusnya seperti ini. Kamu seharusnya seperti itu. Ya gimana? Coba lu pikirlah. Gimana? Iya, Pak. Tapi mami, tapi Wendy suami aku loh berhasil menangkap maling. Wendy? Iya, Pak. Hebat loh anak bapak loh. Ayo. Maafkan papi, selama ini papi berburuk sangka sama Wendy. Iya, Pi, gak apa-apa. Ternyata dibalik... Dibalik ada apa ya? Kalimat beda dong. Dibalik kamu yang selama ini papi anggap jelek, ternyata kamu luar biasa sekali. Iya, maaf ya papi. Iya, enggak apa-apa, Pi. Makasih ya, Wen. Eh, datang ke sini. Iya. Cuma mau kasih tahu Bapak. Iya. Kalau Bro Wendy ini dapat kerjaan. Alhamdulillah, Pi. Desi, akhirnya kita bisa pindah rumah. Pi, aku penasaran sebenarnya Surya itu siapa, Pi? Dari tadi aku penasaran. Bawa aja ke polisi lah. Bawa ke polisi, Pi. Jangan. Dia maling loh. Kenapa? Oh, Bapak belain sih. Jangan. Kenapa? Wendy dan semuanya. Dari awal papi ingin bicara, tapi papi takut untuk mengatakannya. Oh. Aneh sih papi teh ngebelain si Surya. Sebenarnya Surya ini adalah... tim sukses papi.